Okay, so Mathematics, Form 3, Chapter 6, Subtopik 6.4, Sudut dan Tangent bagi Bulatan, dan ini adalah subtopik yang terakhir untuk bab ini. Okay, so standard pembelajaran hari ini adalah menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dan tangent bagi bulatan. So, sebelum ini, previous class kita sudah belajar sudut, tangent bagi bulatan. So, hari ini kita bagi contoh untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dan tangent bagi bulatan. Okay? Contoh 21. Okay? Tengok contoh 21 di sini. Raja di sebelah menunjukkan dua takal berpusat O dan E. Oke. Masing-masing takal ini digantung dari siling rata BC. Oke, so siling rata ini siling rata BC, kita ada dua takal, oke, berpusat O dan berpusat E. Tali ADO, oke, yang warna pink ini, ADO, ini adalah tali yang menghubungkan kedua-dua takal itu. Soalannya ialah hitung nilai X. X ada di sini ya. X ada di sini, sudut X. Oke? So, untuk menyelesaikan masalah seperti ini, kamu kena faham dulu masalah, kemudian rancang strategi, kemudian laksanakan strategi dan membuat kesimpulan, yaitu jawaban akhir kamu. Oke? So, kita mau cari sudut X di sini. Oke, okay, so kita faham dulu masalah dan info yang diberi. Oke. Okay. BC di sini adalah dia punya siling. So untuk dalam bulatan, apakah BC ini? Apakah BC ini? Dalam topik bulatan, tangent. Tangent kepada bulatan. BC ini tangent kepada bulatan. So, dia adalah tangent sepunya bagi dua bulatan yang besar dan yang kecil ini. Okay? Kemudian kita tengok sudut OCB. Sudut OCB. Sudut dia di sini ya. Di sini. Sudut dia di sini adalah 90 darjah. 90 darjah. Kenapa 90 darjah? Kita sudah belajar sebelum ini, sudut di antara tangent kepada bulatan dengan jejari satu bulatan itu bersamaan dengan 90 darjah. Oke? Okay? Kemudian diberi juga sudut di sini, sudut AOC di sini adalah 108 darjah. Oke? Okay? So, kita mau tahu sudut X. Oke? Okay? Kamu kena faham dulu sebelum rancang strategi. So, sudut X di sini, sudut X di sini adalah sama dengan sudut di sini. ADB di sini. Oke, kenapa sama? Sebab di sini ini ialah jejari. Jejari bulatan. Ini juga jejari bulatan. Jejari ini panjangnya sama. Jadi, kedua-dua sudut di sini adalah sama. Kira ini adalah satu segitiga. Segitiga sama? Sama apa? Segitiga sama kaki. Oke? Okay? Ini segitiga sama kaki. Bila segitiga sama kaki, sudut di tapaknya adalah sama. So, nilai X di sini adalah sama dengan nilai sudut di sebelah sini. Oke? Okay? Boleh ya? Oke. Okay. So, macam mana kita mau cari nilai X? Sudut di sini adalah bersamaan dengan 90 darjah. Oke, okay, 90 darjah. Bila di sini 90 darjah, sebab ini adalah sudut di antara jejari bulatan dengan tangent kepada bulatan. So, di sini mesti 90 darjah. Oke? Okay? So, sekarang kamu kena cari dulu sudut di sebelah sini. Di sebelah sini. Yaitu sudut apa? B, ADB. Sorry, A. Siapa? Oke, okay, di sini. B, A, D. Sorry, sini. Sudut sebelah sini. So, macam mana mau cari sudut sebelah sini? Macam mana teacher dapat 72 di sini? Oke. Okay. Di sini, tambah sini, tambah di sini, tambah lagi di sini. Hasilnya adalah 360 darjah.
Okey, 360 darjah. Jadi kita boleh cari sudut di sini. Okey. 360 darjah tolak 90 darjah yang di sini. Tolak lagi 90 darjah yang di sini. Tolak lagi 108 darjah yang di sini. Kita dapat 72 darjah. So, sudut di sini OAB adalah 72 darjah. Oke, 72 darjah. Boleh paham, kelas? Boleh paham kenapa sini 72 darjah? Boleh, ya? Oke, so di sini 72 darjah. So, B. Ya, siapa ini? Siapa ini, Elboy? Sama ini. Oh, tidak. Ya. Oke. So di sini kita ada ini kita ada bentuk trapezium di sini. So sudut kedalaman dia semua di sini adalah 360 darjah. Sorry. 360 darjah. So bila di situ 360 darjah, kita boleh cari sudut di sini. Oke, okay, sudut OAB. Dengan cara menolak 360 darjah, tolak semua yang sudut di 3 lagi sudut di sini. Oke? Okay? 360 tolak 90, tolak lagi 90, tolak lagi 108. So kita akan dapat sini 72 darjah. Boleh ya? Oke. Okay? So sekarang kamu fokus kepada segitiga yang ini. Segitiga ini, ABD ini. Segitiga ini. Berapakah sudut kedalaman bagi satu segitiga? Berapa sudut kedalaman? Jumlah sudut kedalaman bagi satu segitiga? 180. So, jumlah untuk sudut kedalaman dalam segitiga ini adalah 180 darjah. So, kita tahu bahwa nilai X di sini sama dengan nilai yang di sebelah sini, yaitu sudut ADB. Oke? Okay? So, kita tahu bahwa sudut kedalaman 180 darjah. So, untuk cari nilai X 180 darjah, kita tolak 72, kemudian kamu bahagi 2. Sebab nilai di sini dengan di sini adalah sama. Oke? Okay? So, 180 minus 72 divide 2, kita dapat X sama dengan 54. Oke? Okay? So, X di sini sama dengan 54. Ya, 54. Boleh, kelas? Boleh? So, di sini kita kaitkan segitiga, oke? Okay? Sudut 360 darjah dengan satu segitiga itu. Oke? Okay? Oke. Okay. So, untuk bab ini, kita sudah selesai bab ini. Kita sudah belajar ciri-ciri sudut dalam bulatan, sisi 4 kitaran, dan juga tangen kepada bulatan. So, kita tengok sedikit yang kita sudah belajar. Ciri-ciri sudut dalam bulatan. Oke, tengok yang di sini ya, yang pertama. Yang ini adalah dua sudut pada lilitan. Dua sudut pada lilitan dicangkum oleh lengkok yang sama. Nilai dia adalah sama. Dua sudut pada lilitan dicangkum oleh lengkok yang sama, nilai dia, nilai sudut itu adalah sama. Oke, okay, itu yang pertama. Kedua, kita ada dua sudut juga pada lilitan dicangkum oleh lengkok yang berbeza, tetapi panjang lengkok tersebut sama. Oke, okay, panjang lengkok ini dengan ini sama. So, bila sama, nilai sudut itu juga sama. Oke, okay. Kemudian yang ketiga, ini adalah sudut pada pusat. Kita ada dua sudut pada pusat. Masing-masing dicangkum oleh lengkok yang sama panjang. Maka sudut pada bulatan itu juga sama. Oke? Okay? Kemudian yang di sini. Yang di sini ya. Sudut pada lilitan, kemudian kita ada sudut pada pusat. Kaitan di antara dua-dua ini ialah sudut pada pusat adalah dua kali ganda sudut pada lilitan. Dengan syarat dia dicangkum oleh lengkok yang sama. Oke, okay, lengkok yang sama.
Kemudian yang di sini. Sudut pada lilitan yang dicangkum oleh lengkok yang sama panjang dengan diameter bulatan. Oke. Nilai dia, nilai sudut itu adalah 90 darjah. Kemudian kita sudah belajar sisi empat kitaran. Sisi empat kitaran adalah apabila keempat-empat bucu sisi empat itu menyentuh lilitan. Kemudian kita ada empat A, B, C, D. Empat sudut kedalaman di dalam sisi empat kitaran. Dan yang bertentangan itu A dan B adalah sudut kedalaman yang bertentangan. C dan D juga sudut kedalaman yang bertentangan. Jumlah sudut yang bertentangan adalah 180 darjah. Asal bertentangan, jumlah dia 180 darjah. Oke. Kemudian di sini. Di sini kita ada I. Nampak I di sini ya? I. I di sini yang di luar, ini adalah sudut keluaran. Sudut keluaran di sini, nilai dia adalah sama dengan sudut kedalaman yang sepadan dengannya. Oke. So, E, nilai E sama dengan nilai sudut bagi I. So, itu yang kita sudah belajar di dalam bab 6. Oke. Kemudian, tangen kepada bulatan. Tangen kepada bulatan juga sudah belajar. Tangen kepada bulatan ialah ini ya, garis lurus yang menyentuh satu bulatan hanya pada satu titik sahaja. Titik itu kita panggil titik ketangenan. Oke. Dan sudut di antara garis lurus tangen itu dengan jejari adalah sama dengan 90 darjah. Oke. Kemudian yang kedua di sini, bila kamu nampak ini kita ada dua tangen di sini. Sudut di sini A sama dengan sudut di sebelah sini. Sudut di sini sama dengan sudut yang di sini dan panjang BC BC ya, sama dengan panjang AB. Itu kena ingat. Oke. Dan yang ini yang terakhir adalah sudut di antara tangen kepada bulatan dengan tembereng selang-seli. Oke. Sudut A di sini sama dengan sudut D. Oke. Sudut A di sini sama nilai dia dengan sudut D. Oke. Kemudian sudut B di sini sama dengan sudut T. Oke, so itu yang kita sudah pelajari. Boleh kelas? So please do your homework book page 63-64. Ini subtopik 6.4, soalan nomor 9.